Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merespon cepat dengan melakukan penanganan kerusakan jembatan Rembun di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jembatan Rembun 2A berada di ruas jalan batas Kabupaten Pemalang, batas Kabupaten Pekalongan. Tepatnya di kilometer SMG 113+800 mengalami kerusakan pada rangka jembatan, hingga sebagian badan jembatan miring sekitar 30 derajat. Kerusakan jembatan terjadi setelah dilintasi kendaraan barat bermuatan baja pada Kamis 4 Februari lalu, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sesaat setelah kejadian, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dijen Bina Marga melakukan mobilitas, alat berat, dan pemasang pagar pembatas serta rambu-rambu untuk dilakukan pembersihan dan pemeriksaan keamanan jembatan.